Sejak penyakit mulut dan kuku atau PMK pertama kali terdeteksi di Kota Pariaman pada Minggu 15 Mei 2022 lalu, peternak asal Batang Tajongkek, Pariaman Selatan bernama Rio Saputra, 22 tahun, pusing bukan kepalang. Sudah berternak sejak usia belasan tahun, ini kali pertama ia bersua dengan PMK. Baginya, ini adalah penyakit baru yang mengejutkan. Ternaknya juga pertama kali terjangkit PMK di Kota Pariaman. Ternak itu ia dapat dari pasar ternak Sungai Sariak sebanyak 1 ekor. Ternak ini, menurut Rio, menjadi awal mula virus PMK menyebar di kandangnya. Membeli ternak itu di pasar Sungai Sariak, bang. Awalnya si kuah kat dapet berbalinya. Tiba di si koko 3 hari, kanai nak lain. Andak nyun kanai udah. Ia mengetahui ternaknya terpapar penyakit karena kondisi kaki dan mulut ternak yang tidak normal. Bagian kaki dan mulut ternaknya melepuh dan rusak, sehingga ia sangat cemas. Habis itu lah 2 hari, baru ini akan naik. Habis itu tuh 5 hari lo, akan naik suruh lah halnya, bang. Total dalam waktu 5 hari, sudah ada 5 ekor sapi di kandangnya terpapar PMK. Tapi penyebaran virus itu tidak berhenti sampai di sana. Setiap hari penyakit ini terus menyambar. Angka ternak terpapar juga terus bertambah setiap harinya. Penyebaran yang cepat dari virus PMK ini menyerang lebih dari setengah ternak Rio yang berjumlah 50 ekor. Terakhir. Ya. Ada sampai 5 ekor, ada apa lebih? Sampai 5 ekor lebih. Ada kabau-kabau ke kan? Kabau ada ekor. Kabau anak jinduak kan? Melihat kondisi ternak yang tidak mau makan dan beberapa bagian tubuhnya rusak, Rio pun panik. Daripada ternaknya meninggal begitu saja, pada pekan pertama penyebaran penyakit ini, ia menjual 2 ekor ternaknya. Ternak yang ia jual ini sudah bisa dijual untuk kurban dengan usia 3 tahunan. Harganya menurut Rio belasan juta rupiah kalau dijual saat kurban. Awak tu dek cam ya? Lantaran dek penyakit tu dek baru dapat di awak, mendengar dari orang, jauhi orang nan di daerah nan lain mati. Tapi mati. Sudah tu awak cam ya? Awak jual lah duit gua tu. Kecemasan ini membuatnya terpaksa menjual 2 ekor sapi dengan setengah harga, sehingga Rio pun harus menelan kerugian belasan juta rupiah. PMK adalah penyakit menular pada hewan berkuku genap. Di Sumbar, dominan terjadi pada sapi karena jumlahnya banyak. Dampak paling terasa pada sapi usia kurang dari 2 tahun. Pada sapi usia kurang dari 2 tahun, dampaknya bisa menyebabkan kematian. Sedangkan sapi dewasa, dampaknya akan terjadi penyebaran dengan cepat. Sedangkan pada peternak, jika ternaknya seperti sapi terdampak, maka produksinya akan menurun. Kalau sapi perah, produksi susunya sudah pasti menurun. Dan jika sapi potong, beratnya akan berkurang. Dampak itu yang akhirnya akan berujung pada kerugian secara ekonomi pada peternak. Namun, agar peternak tidak merugi, peternak bisa melakukan antisipasi dengan memperhatikan kebersihan kandang dan kesehatan ternak. Sehingga peternak harus pintar dengan meningkatkan kebersihan kandangnya dan harus melakukan disinfeksi melalui penyemprotan disinfektan untuk pembunuhan hama. Lalu, kalau ada ternak yang sudah terinfeksi PMK, bisa segera diisolasi dan memisahkannya dengan yang lain.
Pertama terpapar PMK sebagai peternak muda, Rio mencoba belajar sendiri untuk mencari obat alternatif dari penyakit ini. Ia mengaku sering mencari tahu informasi dari pemberitaan, media sosial, dan platform YouTube untuk pengobatan pada ternaknya. Dari YouTube sama dari orang dinas. Ubeknya tuh apa, Bang? Ubeknya saka, kunyit, talu. Di blender saka, di blender kunyit jo talu. Ada dua lah, Bang. Jumlah telur yang ia gunakan tidak dipatok, hanya sesuai kebutuhan saja. Campuran dari obat itu ia minumkan melalui botol sirup agar bisa langsung disalurkan ke tenggorokan ternak. Obat ini rutin ia minumkan pada ternak satu kali sehari selama 20 hari saat ternak terpapar PMK. Alhasil, banyak kemajuan dari ternaknya yang terpapar, bahkan sudah lebih setengah ternaknya dari 50 ekor yang terpapar. Melalui pemberian obat ini, Rio harus memberikan perawatan yang ekstra pada ternaknya, sehingga ongkosnya pun juga naik lebih dari 30% saat ternak tidak terpapar PMK. Walaupun dia habis-habis dia, Abang, yang penting dia wiko bisa cepat tiga. Daripada nyo habis lebana sudah lah, Abang. Gabah sudah lah tu, awak tidak bisa ternak. Ia juga berpesan, peternak harus memperhatikan kesehatan ternaknya dengan memberi makanan bernutrisi tinggi dan bervitamin. Tujuannya, agar stamina dan kondisi ternak lebih prima, tidak mudah terpapar PMK, serta peternak untuk selektif dalam membeli dan menjual hewan ternak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!